menumbuhkan dan mengembangkan gagrak pakeliran Ngayu Jogarto, Mas Joko, sehingga saya komitmen terhadap itu. Bukan berarti gagrak yang lain tidak baik. Karena apa? Anggaran yang kita pakai ini adalah anggaran dana keistimewaan, notabene melalui daerah istimewa Yogyakarta, sehingga biar ada sebuah goal, ada sebuah apa tujuan akhir yang baik berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan pakeliran gagrak Ngayu Jogarto. Sehingga saya amati mengenai kelirnya, mengenai infrastruktur di dalam mendukung pemerintahan, harapannya semua gagrak Ngayu Jogarto. Yang kedua, juga menjadi media apa ekspresi bagi teman-teman, karena memang 2 tahun ini kita vakum, sehingga banyak seniman untuk menuntut untuk segera menggelar, walaupun sebenarnya juga masih dalam keterbatasan baik ruang dan waktu, termasuk audien apresiasinya ini kan masih. Nah, harapannya semoga nanti ke depan bahwa kondisi pandemi COVID ini menjadi endemik, artinya bahwa kita tidak akan pernah hilang, menurut saya, menurut teori kesehatan, bahwa COVID ini tidak pernah, tetapi bagaimana kita bersahabat dengan COVID. Nah, maka di dalam penyelenggaraan event-event budaya yang notabene mengerahkan dan itu notabene menjadi kerumunan, ini kita tetap juga harus hati-hati. Jangan sampai bahwa aktivitas budaya yang sudah mulai bergerak, mulai masyarakat sudah mulai menggelar, ini menjadi kluster COVID. Nah, ini maka kita harus hati-hati. Ada beberapa tokoh yang di sana mempunyai karakter baik. Ya, karakter baik. Ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, itu tidak punya prinsip. Ya, dia tidak punya prinsip karena dia mengingat bahwa kekuatan lawan ini luar biasa. Raja yang tidak punya prinsip, dia takut menghadapi sesuatu. Ya. Kemudian, atas dorongan dari seseorang yang notabene bukan siapa-siapa di dalam pertunjukan itu. Ini namanya masih saya samarkan semua. Saya samarkan kekuatannya. Walaupun di dalamnya masih muncul juga keraguan-keraguan. Karena apa? Karena yang disambati itu ternyata mengcah ngalas. Cah ngalas. Yang hidup ini perlu diperjuangkan. Sebaliknya, untuk mendapatkan selembar kertas yang disebut ijazah, itu juga perlu perjuangan. Jangan sampai kayak dalangnya itu diskors, dihukum. Tetapi dengan diskors atau dihukum itu justru mendewasakan kita semuanya untuk menjadi anak yang berkarakter. Saya berharap anak-anak SD di Tamanan 1 ini punya karakter. Kejahatan itu akan selalu muncul ketika kebaikan itu ada di situ. Iki wis gawane wong urip kawit Gusti Allah nitahke menungso. Ya. Gusti Allah nitahke menungso itu antara kebaikan dan kejahatan itu lahir bareng. Mangane ana malaikat, ana setan. Hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman atas terselenggaranya program pentas wayang siswa di SD kami, SD Negeri Tamanan 1, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Kami berharap dengan diadakannya kegiatan ini dapat membentuk karakter siswa dan dapat mencontoh siswa tokoh, mencontoh sifat-sifat tokoh wayang yang baik. Selama ini kami sudah bekerja sama dengan Sanggar Memetri Wiji yang berada di Dusun Tamanan, Taman Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, dalam hal pembelajaran kabudayaan Jawa, termasuk kerawitan. Karena masih kurangnya fasilitas untuk pembelajaran di bidang seni wayang dan kerawitan, kami berharap dinas-dinas yang terkait
dapat membantu untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar terkait dengan pembelajaran kerawitan dan wayang. Demikian besar harapan kami dengan diadakannya pentas wayang siswa ini. Semoga bermanfaat bagi peserta didik khususnya dan masyarakat umumnya di sekitar kami. Dengan adanya wayang siswa ini kami mengapresiasi kepada Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Dan kegiatan ini kami sangat mengapresiasi sekali, karena dengan adanya ini nanti pembelajaran ataupun nilai-nilai yang ada di pewayangan ini bisa dilakukan sejak dini. Artinya dari mulai SD ini sudah disampaikan, sehingga nanti karakter-karakter yang ada di tokoh-tokoh pewayangan ini bisa melekat, terutama tokoh-tokoh yang memang baik begitu. Sehingga nanti akan menjadi dewasanya, akan menjadi orang-orang yang memang orang-orang yang berkarakter. Sehingga kami sekali lagi mengapresiasi kepada Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman dalam hal adalah program wayang siswa ini. Salah satu wayang mau ono sing lucu telu. Lucu sing irunge dawa, ana sing irunge kaya terong, ana sing lambene duwe. Ana sing lambene duwe. Pertanyaan adalah sing irunge dawa sapa jenenge? Sing irunge dawa sapa jenenge? Yang irungnya dawa tadi lho, tolong pak, ditunjukkan pak, yang irungnya panjang pak. Irungnya panjang pak. Itu jenis? Petro. Ya, ini lurus banget pak. Pak. Ini Petro lurus banget. Oh lurus sih, tepuk tangan. Luar biasa, ini namanya luar biasa. Yeah. Hadiahnya tak kasihkan dulu. Untuk 4 orang ya. Silakan diterima. Luar biasa. Iya. Besok yang gede kepengen jadi napa? Kopi jadi tukang masak, jadi apa jenenge? Ya tadi. Hadiahnya 50.000 untuk berempat. 50% bukan dulunya. Jawabannya P. Luar biasa. Ya. 5. Bisa menyebutkan satu persatu. Ini 4 atau satu-satu? 1. Satu lagi. Itu anak nomor 2 atau nomor 2? Namanya Punta Jiwa yang nomor 1. Kemudian nomor 2 seperti yang dikatakan tadi, Pertudoro atau Bima atau Wijoseno atau Brotoseno atau Bayu Suto, atau namanya banyak banget. Yang nomor 3 adalah Arjuna Janoko ya. Nomor 4 dan nomor 5 itu kembar, namanya Nakula dan Sadiwa. Terus Arjuna itu punya pembantu yang hidungnya kayak terong, siapa itu? Ponokawan yang hidungnya kayak terong, yang tadi ada itu, yang
yang hidungnya bundar, yang kakinya cacat, tangannya cacat, matanya juga cacat. Betul, betul, betul. Jawabannya adalah Gareng. Wayangnya seperti ini. Gareng itu, lihat ya, bayangkan Gareng itu seperti ini. Walaupun kakinya itu cacat, tetapi dia hati-hati. Walaupun matanya juga cacat, tetapi tidak, dia tidak menoleh sana, menoleh sini. Harapan kami bahwa pentas wayang tersebut, yaitu yang mana anak-anak di dalam perjuangan untuk meraih ilmu harus berperilaku seperti Pandowo, andap asor, membantu yang lemah. Akhirnya dia bisa berhasil. Dan perjuangan dari anak-anak sendiri dari SD Tamanan kami harap supaya tercapai semua cita-cita dari anak-anak SD Tamanan 1 Kalasan ini. Kan dari saya, apabila kurang berkenan dan sangat menyimpang, kami dari Pepadi, dari dinas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan meridhoi segala harapan dari SD ini, yaitu harapan anak-anak supaya semua cita-cita dapat tercapai. Nama saya Bimanyu Agwi Dewandara, saya umur 16 tahun, saya belajar wayang dari kelas 2 SD. Saya alumni SD Negeri Tamanan 1, belajar wayang dari ayah saya, Ki Agus Hadi Sugito. Saya membawakan lakon hari ini adalah Adonaton Rojomolo. Mari kita saksikan babaripun lampahipun. Sang regani dampar kaprabon iki namung paduka adipati king Joko aja soro-soro kahanan kang usdak rata bisa bubrayen kaprungu dening perkang gunjungke kalungguhane kakang Durkantono pak pak menika perkawis kampil pak. Oh sampun sekuton kalian negari ngastino lan piyambakipun nyembat bani panyuwun kula supados kersa biantu menawi sampun-sampun ngaturke panuwun sing gedhe ya Kang
Atra. Ngaturke panuwun terus sapa? Karo ke Dinas Kebudayaan wis anu undang awak dhewe rene. Atra. Iki acara apa to, Kang? Nganu. Wis SMS. Apa? Wis SMS. WMS. Wayang masuk sekolah. Oh, WMS. Wis, arep ngomong apa? Ora dong aku. Wis ora iso mikir utek wis bunek. Remuk. Wong ora dicepakke naskah goro-goro wis memengle gawe. Wis dipikir naskah ketopak, naskah wayangan barang. Arep tambah naskah goro-goro. Oh iya, nganu telok. Iki nek oh, nganu. Nang SD Tamanan 1. Oh. Iki SD Mumbuyen to. Heeh, mbiyen cuk. Kae, gurune nganggo kacamata le nang maskeran. Kae. Masuk disengeni kae. Galak kae. Wedi aku mbiyen wedi. Mesti kon nganu metu anggere ra nggap tugas. kon metu kelas. Piane do praktek nang ngarepan kono lapangan. Aku nang kelas nyatet. Wedi mbiyen aku. Wedi ya opone Pak Sugeng kae. Nek sok guyon nek galak kae. Nggih. Ana Bu Suyati, Ibu Suyati, Bu Suyati apa sapa ya? Pasrahke marang jeneng para urehat mulo sedika westaken dawuh Kakang Mas. Di sarono karar jatuh ngaprojo wiroto lanugo dadi sarono wisanggone awak dhewe lakoni tau kuman namur kawula. Wah kaku yo nanging ojo seneng disik kau jajal rungokno kau ono surak proto itu. Soko jopo bentek kae suwopo. Pandik puno kebelakang suarane. Neng aku orang ketahan suro. Perjurit ngastino watri karto. Wiroto dikumpul soko patang panjurusan. Maksu mati. Matsubati, lakon pedah negara muka.